Lembaga Tinggi Jakarta Utara melaksanakan kerjasama dalam bidang peningkatan koordinasi dan membangun sistem yang lebih baik. Kegiatan yang dilaksanakan dalam aula gedung utama Polres Metro Jakarta Utara ini juga dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta Utara Made Surmawan, Kepala Pengadilan Tinggi Jakarta Utara Amin Ismanto, Lembaga Pemasyarakatan Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 yang diwakili oleh Yatiman, Fadil yang mewakili Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Cipinang, serta Budiarto yang mewakili Kepala Pemasyarakatan Wanita. Kapolres Kombespol Budi Herdi Susianto sangat yakin bahwa kegiatan ini akan sangat bermanfaat dalam memproses criminal justice system. Tapi warning atau juga forum komunikasi criminal justice system di lingkungan Jakarta Utara. Acara ini merupakan acara yang sangat bagus. Saya selaku Kapolres tentunya menyambut baik acara ini karena saya yakin dengan forum komunikasi ini tentunya ke depan akan banyak manfaat yang bisa kita petik, bisa kita ambil. Apalagi kita sebagai satu kesatuan criminal justice system, mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan sampai dengan di lembaga pemasyarakatan. Tentunya kita tidak bisa berdiri sendiri. Selama ini mungkin ada kesan ego sektoral. Ini yang harus kita hapus pelan sedikit demi sedikit, harus kita tinggalkan. Kita harus menjadi satu kesatuan. Amin Ismanto, Kepala Pengadilan Tinggi Jakarta Utara, juga mengatakan bahwa Menko Polhukam telah mengeluarkan tindakan agar segera dibentuknya Integrated Criminal Justice System. Hal yang perlu saya sampaikan di sini bahwa kita, Pak, mungkin belum sampai ke Bapak sekalian, bahwa kita, wilayah Jakarta Utara ini ditunjuk oleh Menko Polhukam sebagai mandatory untuk membentuk Integrated Criminal Justice System. Jadi ini mungkin inilah awal daripada kegiatan kita ini. Dari Jakarta, Muhammad Iqbal, Tribrata TV, Salam Tribrata.